warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hari ini kita akan menepati janji untuk challenge yang selanjutnya. Tidak tahu berapa. Challenge yang kedua, karena di pernah tidak pernah itu ada yang komen lagi dong kak. Nih sekarang. Okay. Tapi kita nggak cuma berdua, kita di depan nih. Ada jurinya. Ada yang nanyanya. Siapakah? Dia adalah orang yang paling berjasa untuk kita, yaitu teng. Kita serahkan ke pembawa acara. Ya, kita dulu. Aku punya usul. Apa? Sebelum kita mulai challenge, ya, kalian harus subscribe. Follow, share, and like. Komen apa kek? Karena dia ada peraturannya, nggak ada peraturan sih sebenarnya, karena kalau mau diguyur nanti udah cantik, udah ganteng, sayang. Oke. Okay. Jadi ya udah, tinggal lihat aja nih sebenarnya pasangan ini cocok atau enggak ya guys. Okay. Ya. Kita lihat ya. Okay. Coklat atau es krim? Coklat. Cuci baju atau cuci piring? Cuci piring. Nonton atau baca? Nonton. YouTube atau Instagram? YouTube. Tuh, men, udah seru nih ya. Facebook atau WhatsApp? WhatsApp. Facebook. WhatsApp. Ya, sama kamu nih. Siapa di Facebook? Nah, banyak di Facebook. WhatsApp. Ya. Lupa bawa HP atau lupa bawa dompet? Lupa bawa HP. Dompet. Kenapa? Kenapa ya? Kan jalannya bareng teman. Kalau barang aku gimana sih ya? Kalau barangnya gimana? Kan kamu bawa duit. Aku nih yang lupa bawa HP karena kan pergi sama kamu. Siapa yang mau duduk? Ya udah guys, berarti nanti kalau dia jalan berdua udah tahu ya, mereka akan tahan lapar sampai malam. Yeah. Ya, jadi enggak makan guys. Minum jelly drink. Iya. Yeah. Enggak boleh sebut merek. Iya, aduh. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng. Kenapa bisa beda? Kamu enggak tahu selera aku ya? Kamu kan suka ayam bakar. Kenapa kamu pilih ayam goreng? Nasi goreng atau nasi uduk? Nasi uduk. Ya pas. Sama-sama di Jakarta sih ya. Burger atau martabak? Martabak. Kamu lama jawabnya. Cepet dong. Martabak. Iya, martabak. Kenapa biasa bawain mertua ya? Martabak. Pelit banget. Bawa ini uang cash. Jangan diterima ya calon menantu sama bawa mending sebungkus seselok kamu mau bawanya. Bawaan atau biscop? Biscop. Pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Pasti ya guys. Wisata alam atau ke mall? Wisata alam. Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris. Cocok tuh buat ngedidik anak. Coba, kenapa? Ya karena aku bisa bahasa Inggris. Ya, lalu gue tuh yakni, lalu gue tuh lalu amin. Amin. Pokoknya bawa aja udah amin. HP atau pasangan? Pasangan. Jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Ganteng tapi kaya. Jelek tapi kaya atau jelek tapi kaya apa ganteng tapi miskin? Kaya ganteng tapi miskin aja kali. Miskin mah bisa jadi kaya, ganteng mah harus diubah, Beb. Korea banyak yang bisa diubah. Anaknya kan enggak bisa nanti. Ya, ke Korea juga. Kalau menyebut ganteng tapi miskin aja. Oke. Okay. Ya udah apa? Ganteng tapi di kamu kok ganteng? Iya, aku suka jalan. Lebih tua apa lebih muda? Lebih tua. Lebih muda lah aku. Kamu mungkin iya. Lebih muda ya? Iya, lebih kamu muda. Dong. Aku udah SD, dia masih TK. Kamu udah bisa ngomong, aku baru dilahir. Kamu baru ujian nasional, aku udah mau naik kelas 3. Orang tapi pikirannya gak jauh ya? Iya lah. Oh, nah, kamu jadi OSIS? Untuk ngespek, aku jadi anak pas. Enggak mau. Benar-benar next ya. Ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan. Ben cocok. Ditinggalkan. Aku ditinggalkan. Ya? Meninggal. Cocok itu berarti maksudnya. Kalau kamu meninggalkan berarti dia akan ditinggalkan, kan gitu. Ya. Jadi tapi, amin apa enggak nih? Enggak, emang jangan amin. Mau ditinggalkan. Jadi kamu meninggalkan. Enggak, tapi
yang udah-udah sih meninggal. Tuh guys, jadi nggak ada kesempatan ya guys buat apa lobby-lobby dua pasangan ini nggak bakalan. Karena mereka nggak akan saling meninggalkan. Asik. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Mencintai lah. Nah, cocok kan berarti? Mencintai. Oh gitu. Meleleh ya, meleleh guys. Mencintai. Melupakan atau dilupakan? Dilupakan. Melupakan. Nah, lagi kan? Yang dulu-dulu. Ya, ya. Jadi jangan itu iri-iri ya mantan ya. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Ya, diselingkuhin lah. Di mana-mana lebih baik jadi korban daripada jadi tersangka. Lebih baik selingkuh daripada diselingkuhin. Kalau selingkuh happy, yang diselingkuhin pasti sedih. Enggak juga. Aku itu versi cowok sih memang benar. Enggak selingkuh. Astagfirullahaladzim. Dulu tapi. Oh dulu. Gitu. Sekarang. Alhamdulillah. Asal kan mulai dia. Dicuekin atau dimarahin? Dimarahin. Dicuekin. Kayaknya enakan dimarahin ya. Dimarahin. Biar langsung selesai ya masalahnya. Jadi, iya, misalnya dia lagi marah kan. Berapa? Apa? Mendingan deh blok gitu marah paling cuma 2 jam, 3 jam. Kalau dicuekin sampai 3 hari gitu kasihan banget, sedih banget. Tapi kalau aku dicuekin kamu masuk nggak ribet jadi kalau orang marah aku jadi pengen ikut marah. Next ya, dijauhi atau menjauh? Dijauhi. Menjauh. Ya pokoknya kayaknya versinya di dan dia versinya me. Ya guys, jadi udah tahu ya. Dilukai dan melukai. Ya jadi pokoknya dia versinya tuh me dan ini di. Jadi ini dikasih uang, ini mengasih uang, ya kan? Mas guys. Ya dong, benar. Terus. Terus pasangan posesif atau cuek? Posesif. Kalau ini sama posesif. Kita sama-sama posesif soalnya. Masa? Enggak pernah tahu. Ya, sekarang jadi tahu. Kangen atau dikangenin? Dikangenin kangen. Kangen. Tahu jawabannya kalau ini dikangenin sama maunya ngangenin orang. Gitu kan? Cakep bodoh apa jelek? Pintar. Jelek pintar. Cakep bodoh lah. Iya bener, ntar dibawa kemana-mana diem aja kan. Songong banget ya. Sokul gitu. Padahal gak ada isinya. Kalau jelek pintar masih bisa nyambung kemana-mana ya. Diajak ke apa namanya, ke luar negeri gitu. Pake bahasanya dia gak bisa. Kalau pintar kan bisa. Pokoknya kita harus pintar emang guys, semua hal. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru banget. Mendengarkan jangan atau berbicara? Berbicara. Berbicara. Itu mereka. Aku lebih suka didengarkan. Itu mereka ini di ya. Aku suka mendengarkan kamu. Bali apa Lombok? Bali. Lombok dong enak. Ih, bagusan Lombok. Karena kita belum pernah ke Bali. Ke Bali itu turisnya luar. Apalagi kita ke Pantai Kuta. Iya, benar. Wow. Di sana banyak sumur. Eh, sudah boleh. Sumur batu. Gimana bukan di Bali dong berarti. Pacaran atau nikah? Nikah lah. Okay. Jadi kapan guys? Jadi tujuan. Ya, jadi kapan guys? Hitungan jam ya. Hitungan jam berapa lagi ya? Abis, ini kan abis Isa, abis subuh lah. Iya, jam itu hari. Pokoknya sedang dipersiapkan, insya Allah ada. Kita aminkan ya guys, kita aminkan. Sedang proses. Pasti kita posting guys. Mulai dari pokoknya. Karena dia tuh gatel. Ini kok aku maksudnya gatel tuh kalau ada foto bagus, video bagus, pengennya posting mulu. Jadi pasti di padahal dia doang yang bagus, gue nya jelek. Posting aja. Ya gue sih terima aja lah. Ya dia sebenarnya mengabadikan momen mungkin. Ya. Karena kan jarang-jarang nanti bakal ngeliat opi muda. Ya kan, tapi itu beberapa tahun dia udah tua ya, dia mengingat sekarang aja lebih muda mukanya gitu. Ntar 5 tahun kemudian mungkin Tiara lebih senang ngeliat video gitu kan. Bisa jadi. Bisa. Sabar ya pak. Terakhir. Banyak anak atau anak dikit? Banyak anak lah. Banyak anak banyak lebih. Wow. Tahu kan guys, berarti kan guys. Tapi banyak anak disertai dengan kualitas yang baik juga. Banyak rezeki. Kalau gak ada rezeki, anak gak berkualitas. Minum susunya. Gak boleh. Yang aduh. Berarti tahu ya guys ya, nanti mereka usahanya seperti apa.
gampang. Jadi kalau mau ya, kuliah kan? Di mana yang mahal, kalau ada rezeki ya kita masukin ya. Kalau nggak ada, jadi mendingan berdoa. Tapi yang penting proses bikin anak itu pasti mereka bakal ngeber banyak soalnya kan. Oke deh, demikian challenge jawab cepatnya. Berapa sih yang beda lagi? Yang beda cuma sedikit, lumayan lah. Tapi itu tadi perbedaan itu bisa jadi satu. Kenapa kita di pertentangan karena 80% 80% jadi jodoh itu namanya pasangan itu nggak pasti sama. Kalau dia pemarah, aku orang pemarah. Gua pemarah, ubar, over. Kalau game over guys. Kalau mobil aja dipit. Cam, ada pertanyaan nggak? Enggak sih, karena pasangan ini emang seru. Sebenarnya sih kalau pengen balik lagi ke beberapa tahun yang lalu sih pengen aja ini gitu, maksudnya itulah seru-seru gitu. Tapi ya sudah lah ya, jodoh kan dulu ya. Kamu bucin gak? Dia bucin loh, bucin guys. Ya kalau gak dibucinin kamu apa-apa? Atau kamu bucin juga di awal. Dia juga sebenarnya bucin tapi di awal biasa lah ya. Iya, kamu nyusulin bolak-balik Bandung Bekasi Pepe itu mah karena semangat. Iya, itu namanya bucin. Sebenarnya dia kayak bucinnya karena mau nikah, jadi biar nggak banyak gitu ya budgetnya, jadi pura-pura nggak bucin padahal lu sebenarnya bucin. Bucin banget, tapi sedikit lah. Di belakang layar aja bucin. Boleh mau adaptasi Indo. Udah gitu guys. Terima kasih sudah menyaksikan challenge video kita pada hari ini. Alhamdulillah cocok ya. Yang enggak jelas ini jelas. Jelas lah. Oh, jelas ya. Jadi paling enggak mereka bisa kenal kita. Asik. Dan hubungan kita. Pasti. Dan kita mengharapkan doa mereka. Amin. Doain sekarang juga. Doain. Amin. Al-Fatihah. Amin. Di komen amin. Amin. Kabul. Suka bingung ya di komen kenapa sih nyuruh nyusul. Bang, aku udah bilang OTW. OTW. Masih nyusul, aja. Nyusul gua OTW. Tapi nanti. Menghitung jam, dibilang juga hitungan jam. Pokoknya doain aja, ikutin video kita terus, ikutin channel kita terus ya. Subscribe nih, gua lihat di algoritma YouTube banyak penonton tapi nggak subscribe. Subscribe lah bos. Please, subscribe lah para subscriber, songbanger kalau kata siapa? Satu jam plus Tommy. Pokoknya subscribe itu nggak bayar, gratis. Klik tombol mailnya. Pantar-pantar. Ya bagian agak kreatif juga, yang penting lucu. Makasih udah nonton video kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.